Shalom teman-teman sekalian, selamat pagi. Oleh anugerah Tuhan, kita boleh datang dan beribadah di hadapannya pada pagi hari ini. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Seperti apa keadaan kita pagi hari ini datang beribadah kepada Tuhan? Apa kita di dalam perasaan yang sangat kosong, di dalam pergumulan yang berat, lapar dan hauskah kita akan kebenaran firman Tuhan? Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita membawa hati kita. Katakan, we need more of you, God. We need more of you. Ya Tuhan, setiap kami datang dengan kehancuran diri kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami mengakui dengan rendah hati bahwa kami tidak mampu menjalani kehidupan ini kalau bukan anugerah-Mu Tuhan yang besar yang menuntun kami. Dan kesempatan pada pagi hari ini ketika Engkau mengundang kami datang beribadah kepada-Mu. Ini kesempatan di mana kami boleh menerima anugerah itu. Oleh karena itu kami datang di hadapan Tuhan, kami membawa diri kami. Dan mengakui bahwa pertolongan kami datang daripada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bertahtalah atas setiap puji-pujian kami, dimuliakanlah Engkau atas setiap ibadah kami. Amin. Selamat pagi saudara, dimanapun kita ada saat ini, mari kita mau berhenti dari setiap aktivitas kita dan bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan. Memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Serupa gambaran-Mu, aku karya indah.
siapa aku yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Tuhan, Kau adalah Tuhan yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih.
mau terus menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan yang begitu baik bagi kami. Hari ini kami sadar Tuhan, kalau kami boleh ada hingga saat ini, ada di tengah-tengah pandemi ini dengan masih memiliki nafas, masih dikelilingi orang-orang yang mengasihi kami, dan masih memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu adalah anugerah dan kasih-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau serahkan setiap pergumulan, kesulitan, kesusahan kami hanya kepada-Mu. Sebab kami tahu bahwa Tuhan yang telah membawa kami memasuki masa pandemi ini adalah Tuhan yang akan terus menyertai kami di masa pandemi. Dan bahkan adalah Tuhan yang akan membawa kami keluar dari masa pandemi dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga bersatu hati berdoa untuk gereja kami, khususnya di masa-masa pergantian kepemimpinan kemajelisan di tempat ini. Oh Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada-Mu, menyerahkan untuk setiap majelis baru yang telah terpilih. Kau yang berikan hikmat pada setiap mereka, berikan mereka hati yang takut akan Engkau, hati yang rindu untuk menyenangkan Engkau, dan membawa gereja ini selangkah lebih baik. Kau yang urapi mereka Tuhan, Kau yang berikan mereka kebijaksanaan-Mu, Kau yang pakai mereka lebih dan lebih lagi. Sertai semangat mereka Tuhan, dari awal periode hingga akhirnya, sehingga mereka boleh mengakhir periode itu dengan kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Dan lebih dari itu Tuhan, kami saat ini juga berdoa menyerahkan untuk negara kami, Indonesia. Kami berdoa biar damai-Mu turun atas Indonesia, biar kasih-Mu tercurah atas Indonesia. Pimpin setiap pemimpin yang ada di negara ini Tuhan. Kau yang berikan hikmat, Kau yang pakai mereka, sehingga setiap langkah yang mereka ambil boleh tetap sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami berdoa Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang dikenal oleh banyak bangsa, negara yang selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas hidup kami, gereja kami, negara kami, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita siapkan hati dan menyembah Tuhan sekali lagi. Tak hanya berkat-Mu menyertai.
Mari kita satu di dalam doa, kita membawa hati kita menerima firman-Nya. Ya Tuhan, setiap kami beribadah pada kesempatan pagi hari ini di dalam keadaan yang berbeda-beda Tuhan. Ada kami yang jenuh, ada kami yang mungkin sesak, ada kami yang mungkin dalam keadaan yang sukar. Tapi kami percaya gembala kami yang baik, Engkau mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau memanggil kami dengan nama kami. Itulah perkataan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami membuka hati kami selebar-lebarnya, Engkau akan menyapa, menuntun, membimbing setiap kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Allah Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami yang sederhana ini, untuk boleh memahami firman-Mu. Firman yang benar, yang meneguhkan, yang mengangkat kepala kami yang tertunduk untuk boleh menyongsong kehidupan kami. Bahkan lebih daripada itu kami hidup memuliakan Tuhan di dalam waktu yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau menyertai setiap kami. Engkau menyertai hamba-Mu yang menyampaikan di dalam segala kelemahannya. Di dalam nama Yesus. Nama yang mendatangkan keselamatan bagi setiap hidup kami. Kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema yaitu deja vu. Ya, kita akan mendasari dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi teman-teman sekalian. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar dan dalam putaran angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada-ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi sebenarnya itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Dan menjawab bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Deja vu adalah single kedua dari seorang penyanyi yang belakangan ini ngetren, yaitu Olivia Rodrigo. Ya, dia ada seorang new artist yang lagi booming dan dia mengeluarkan single Deja vu untuk menggambarkan bahwa dia lagi ngomong sama mantan cowoknya bahwa kamu gak ngalami deja vu ta ketika kamu perlakukan pacarmu yang sekarang sama seperti kamu perlakukan aku. Gitu ya. Kamu gak mengalami deja vu tak? Kalau kamu pergi atau memberi hadiah yang sama seperti yang kamu kasih ke aku. Jadi deja vu itu apa? Deja vu sebenarnya adalah a feeling of having already experienced the present situation. Suatu perasaan seperti kita sudah mengalami hal yang sedang kita alami saat ini. Ya, misalkan saya gak tahu teman-teman pernah gak ya melihat sore itu merah banget. Dan waktu matahari terbenam ya, tapi suasana itu merah sekali. Dan waktu setiap kali saya melihat itu, saya merasa kayaknya dulu pernah. Gitu ya, tapi jadi ada vibe atau feeling yang rasanya pernah seperti ini. Saya nggak tahu teman-teman pernah atau enggak ya. Atau kalau kita pergi ke suatu tempat, misalnya pergi ke gunung yang tinggi, atau pergi ngeliat pemandangan tertentu, teman-teman merasakan perasaan yang kayaknya dulu pernah juga gitu mengalami hal ini ya. Atau mimpi, kalau saya sering banget mimpi, rasanya mimpi itu kok bersambung gitu, kayak misalnya saya pergi ke restoran, ini kayaknya pernah ke restoran ini di dalam mimpi ya. Jadi itu adalah deja vu, jadi satu perasaan seolah-olah kita pernah mengalami sesuatu yang kita saat ini alami
ya. Secara psikologi hari ini dijelaskan dengan sederhana karena sebenarnya memori manusia itu tidak bersifat runtut. Tetapi kalau memori kita itu dibuka, itu seperti sesuatu yang ada di hadapan kita dan linear. Oleh karena itu, kalau kita mengingat misalnya kita dipermalukan di depan umum, secara refleks kita akan kemudian ingat peristiwa, kita pernah juga mengalami hal yang sama, atau paling tidak kalau tidak kita tidak ingat, kita tahu perasaannya dan kita akan reaktif. Itu mengapa ya memori itu linear dan deja vu itu bisa terjadi. Tapi hari ini saya ingin kita sama-sama melihat tentang bagaimana Alkitab melihat fenomena ini. Ternyata di Alkitab ada hal-hal yang serupa yang menjelaskan mengapa kita bisa mengalami fenomena semacam ini. Ya, hari kita membaca dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah adalah salah satu dari kitab hikmat, yaitu ditulis oleh seorang yang bernama Qohelet. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 17 dia berkomitmen, dia mengatakan aku telah membulatkan tekad, ya. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan. Jadi dia membulatkan hatinya untuk dia melihat fenomena kehidupan dan mempelajari hikmatnya. Hikmat itu dikumpulkan kemudian dimasukkan menjadi satu kitab pengkhotbah yang berisikan pengalaman dan pengamatan pengkhotbah tentang kehidupan ini. Ya, menarik sekali ketika kemudian dia melihat kehidupan dan dia menyimpulkan, ada satu kesimpulan besar yang dia ambil dari keseluruhan kitab pengkhotbah, yaitu kehidupan di bawah matahari itu semuanya sia-sia. Apa maksudnya kehidupan di bawah matahari? Kehidupan di bawah matahari artinya kehidupan di dunia ini sebenarnya. Kehidupan di dunia ini pada dasarnya itu sia-sia, menjemukan, sia-sia. Kata sia-sia ini muncul 35 kali di dalam pengkhotbah yang sebenarnya isinya hanya 12 pasal. Jadi kurang lebih satu pasal dia ada kata sia-sia itu 2-3 kali gitu ya. Dan kemudian di antara pasal-pasal itu yang menjelaskan mengapa dia menyimpulkan kehidupan itu rasanya meaningless. Rasanya kehidupan itu sia-sia, di bawah matahari kehidupan itu sia-sia, ya. Di dalam pasal yang hari ini kita baca, dia menyatakan ada dua alasan kenapa kehidupan ini sia-sia, ya. Karena dia berkata, kehidupan ini bersifat cyclical, mengulang terus dan membosankan. Ya. Dia menggunakan alam untuk menjelaskan hal ini. Coba lihat, matahari terbit dari timur, terbenam di barat, lalu buru-buru terbit di timur. Jadi cyclical. Terbit, terbenam, seperti itu aja setiap hari. Kemudian dia menggunakan angin. Angin juga dari utara ke selatan, dia tadi pakai timur, barat, ini utara ke selatan, angin itu muter aja, cyclical. Dia menggunakan air dari sungai ke laut, naik ke awan, hujan daratan ke sungai, ke laut lagi. Jadi semuanya itu bersifat cyclical, ya, bersifat siklus. Dia berkata, itulah kenapa kehidupan ini seringkali membosankan karena seperti itu dan itu lagi, ya. Nih, kemudian dia menarik ya, yang keempat dia berkata hal yang dulu sudah ada, ayat 9 ya. Hal yang pernah ada sebenarnya itu dulu sudah ada. Ayat 10 dia berkata tidak ada orang yang bilang ini hal baru. No, karena yang kita lihat hari ini baru, bisa saja itu daur ulang dari hal yang lama. Bahkan mungkin sebelum kita lahir. Dan hal ini menarik kalau kita renungkan hari ini. Ada banyak sekali hal-hal yang demikian. Salah satunya misalnya lagu. Gak heran belakangan ada banyak sekali kasus hukum lagu yang dianggap plagiat dari lagu yang lama. Misalnya kalau tadi kita pakai Olivia Rodrigo, itu lagunya Good For You. Yang number one itu ternyata mirip dengan Misery Business dari Paramore yang keluar kurang lebih belasan tahun sebelumnya, akhirnya dimasukkan, dikreditkan ke lagu itu. Lagunya dia di satu album yang sama, Brutal, mirip dengan lagu dari Elvis Costello. Jadi bisa jadi itu hal yang dianggap baru, terdengar baru, dan wow gitu, padahal sebenarnya itu
daur ulang dari hal yang lama atau ada kemiripan dengan hal yang lama, hanya kemudian dikembangkan. Ya, banyak juga lagu-lagu zaman dulu waktu saya remaja kemudian di cover ulang. Jadi ada kadang saya sama ponaan gitu ya, dia nyanyi lagu-lagu itu atau sepupu yang masih kecil gitu ya. Aku tahu lagunya, dia bilang, loh kok tahu? Oh iya, ini lagunya Raisa tapi kan dulu dinyanyiin sama Marcel gitu. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya didaur ulang ya. Itu lagu Firasat itu dinyanyikan Raisa tapi dulu dinyanyikan oleh Marcel. Whitney Houston, How Do I Know dinyanyikan kembali oleh Sam Smith. Dan ada banyak lagu yang kemudian didaur ulang ya. Oleh karena itu hari ini ketika kita berbicara tentang original art itu sesuatu yang sangat langka. Bahkan ketika kita melihat fashion, fashion itu juga akan terus-menerus kemudian back. Ya, ada istilah back to 80s, back to 40s. Jadi nothing really really new. Ya, itu adalah kata pengkhotbah, tidak ada hal yang sebenarnya totally baru. Karena hal yang sekarang kita anggap baru bisa jadi itu adalah daur ulang atau pengembangan dari hal yang sebenarnya udah ada dulu sebelum kita lahir. Karena kita nggak ada sejak zaman dahulu, maka kita merasa ini sesuatu yang baru. Padahal ini hanya berulang-ulang, ya, seperti deja vu ini. Ini sesuatu yang dulu kayaknya pernah ada ya. Atau pernah kita mengalami, atau kita pernah dengar lagu ini. Mirip-mirip lagu apa ya gitu. Tapi sebenarnya hal itu udah ada, itu bukan hal yang baru ya. Semua itu bersifat cyclical. Semuanya itu berulang dan menjemukan. Kalau kita melihat kemudian alasan yang selanjutnya, ayat 4, dia berkata keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Ada orang yang meninggal, ada orang yang lahir, terus-menerus terjadi seperti itu, tetapi bumi ini tetap sama gitu. Dia bilang orang mati, orang hidup, orang mati, orang hidup itu berlangsung. Dan yang menarik dia berbicara tentang orang, dia kemudian berkata ayat 11, kenangan-kenangan dari masa lampau itu enggak ada. Dan kenangan-kenangan dari masa depan itu tidak ada orang yang mengenang masa yang lampau. Artinya apa? Artinya gini, seberapa kita berpengaruh di dalam sejarah, kenangan kita akan dilupakan, ya. Siapa diri kita akan dilupakan. Nah, salah satu penulis buku yang saya baca barusan renungan dari Bapak Sen Senjaya, dia berkata, ada nggak sih yang ingat nama engkongnya engkong kita? Engkongnya engkong kita siapa ya? Gitu. Atau jangan engkongnya engkong kita lah, papanya engkong kita tahu nggak namanya siapa? Ya bagus kalau ada yang tahu ya, mungkin ada buku silsilah atau pohon silsilah di rame. Tapi kebanyakan engkongnya aja nggak tahu namanya siapa ya. Kita cuma taunya engkong, emak gitu kan. Artinya 3-4 keturunan kita udah lupa. Seberapa dia ikut di dalam peperangan, bawa bambu runcing, memperjuangkan Surabaya dan sebagainya. Kita nggak tahu lagi namanya. Kita nggak ingat lagi orangnya. Dan Bapak Sen Senjaya berkata, kalaupun dia itu berhasil sukses masuk dalam sejarah, buku sejarah itu hanya berisikan mungkin 1-2 paragraf tentang dia, dan yang baca buku sejarah cuma 0,2% dari penduduk dunia. Artinya, seberapa besar kita melakukan sesuatu, kita akan dilupakan anyway. Jadi itulah alasan pengkhotbah ketika ia seumur hidupnya ia mengamati kehidupan, ia berkata, hidup ini cyclical, menjemukan. Suatu yang kita rasakan, wow, it's new, it's not new. Dan sebesar apapun prestasi kita akan dilupakan. Kalau kita berhenti sampai di sini, kita mungkin akan berkata, waduh, depresi sekali ya kehidupan ini. Kehidupan ini kayaknya madesu gitu, nggak ada masa depan. Ya, masa depannya suram. Gitu. Tapi mungkin kalau kita boleh jujur, banyak loh orang, mungkin termasuk kita, sehari-hari kita mengalami siklus yang begitu-begitu aja. Dan banyak orang hari ini mengalami kebosanan. Kita bangun, makan, kerja, atau studi, makan, pulang, nonton Netflix, tidur, besok gitu lagi. Bangun, kerja, pulang, nonton Netflix, tidur, mengalami hal yang itu.
Kalau kita boleh jujur, kita cari makanan, ya itu lagi. Yang enak ya itu lagi. Cari tiramisu yang enak ya itu lagi. Kadang kita mencari tempat wisata juga itu lagi. Jadi kadang bingung gitu, mau makan di mana? Mau karena itu sebenarnya sesuatu yang terus berulang ya. Kalau teman-teman yang hidup cukup lama mungkin udah tahu, ah mie enak di sini, nasi goreng enak di sini, ayam goreng paling enak ini, dan kita cenderung untuk mengulang yang enak-enak. Kita mau nyoba yang baru, ah nggak terlalu enak. Jadi banyak orang hari ini terjebak dengan rutinitas, siklus, dan arti akhirnya tidak jarang orang yang menyimpulkan hidup itu membosankan. Hidup itu begitu-begitu saja, hidup itu sia-sia. Kalaupun kita punya uang, kita beli HP, dan lain sebagainya, kita akan terus merasa, oh ada yang lebih baru, ada yang lebih baru, ada yang lebih baru. Dan kita merasa kita hanya terjebak dalam siklus beli-beli, upgrade-upgrade, dan melakukan rutinitas yang sama. Lalu bagaimana di tengah-tengah situasi kehidupan yang digambarkan pengkhotbah dan yang kalau kita boleh jujur hari ini kita alami, di dalam kehidupan yang membosankan, bagaimana kita ini menemukan makna? Bagaimana kita menemukan spirit untuk kita hidup bagi Tuhan? Ya. Pengkhotbah berkata, kita bisa memiliki kepuasan dan makna ketika kita mengkaitkan kehidupan kita dengan pribadi yang di atas matahari, yaitu Tuhan. Kita bisa menikmati, mendapatkan kepuasan hidup hanya jika hidup ini siklus, membosankan. Kita bisa mengalami kepuasan hidup hanya jika kita berelasi dengan Allah yang hidup. Ya. Dia berkata, hidup di bawah matahari itu seperti hidup sehari-hari kita. Tetapi hidup yang bermakna adalah hidup ketika kita yang ada di bawah matahari berelasi dengan Allah yang digambarkan seolah-olah di atas matahari. Saya akan membacakan Pengkhotbah 2 ayat 24. Tidak ada yang lebih baik daripada bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Ayat 25 berkata, siapa yang dapat makan dan melakukan aktivitas sehari-hari dan mendapatkan kepuasan di luar Tuhan? Enggak ada. Karena makanan ya begitu aja. Aktivitas ya begitu aja. Sesuatu yang baru kita alami ya begitu aja. Tapi kita bisa menemukan kepuasan, kenikmatan di dalam kehidupan ini ketika kita yang fana ini, yang hidup dalam kesementaraan ini, berelasi dengan Allah yang kekal. Allah pencipta kita, Allah yang punya tujuan dalam hidup kita. Disitulah kita dapat merasakan makna. Kita dapat menikmati kehidupan ini hanya jika kita memiliki relasi dengan Allah. Ketika kita mengkaitkan setiap aktivitas kehidupan kita dengan Allah. Kalau kita tidak mengkaitkan kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan dengan Allah, itu kan jadi sesuatu yang rutin, cyclical, dan terus-menerus. Dan jujur banyak orang terjebak di dalam hal itu. Kan kita hanya melakukan berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain dan kita tidak mengalami makna. Karena kita tidak mengkaitkan setiap aktivitas itu dengan Allah yang kekal. Oleh karena itu kita hanya menjalani kehidupan kita, aktivitas-aktivitas yang fana dan mengulang dan menjemukan. Dan kita akhirnya merasa hidup kita membosankan dan tidak bermakna. Hanya jika ketika kita bersama-sama mau berjuang untuk mengkaitkan setiap aktivitas hidup kita dengan Allah, disitulah kita mengalami kepuasan dalam kehidupan kita, mengalami makna yang tidak bisa kita gantikan dengan kepuasan kita membeli atau memakan sesuatu. T.S. Harrison Warren di dalam bukunya Liturgy of the Ordinary, ini suatu buku yang bagus, sudah diterjemahkan juga, ia menuliskan bagaimana kita hidup kita itu seperti liturgy. Ya, hal-hal yang biasa ini bisa menjadi hal-hal yang bermakna ketika kita mengkaitkan dengan Allah. Dan dia berkata bahwa di bab yang satu bab ya, dia berkata gini ya, bahkan jalan-jalan, dia checking email, dia minum teh, tidur, sikat gigi, bertengkar kadang sama suaminya, dia juga bisa menemukan Tuhan. Dalam satu bab yang saya tertarik, dia bilang ketika dia membereskan tempat tidur itu pagi-pagi,
dia jadi sadar katanya, ini kan aku yang berantakin, tapi kemudian dengan dia membereskan itu, tiba-tiba dia berdiam dan dia bilang, Tuhan, apa yang Tuhan pengen aku pahami melalui aktivitas ini? Beresin tempat tidur loh ya. Dan tiba-tiba dia ingat, iya ya, messiness ini dibuat oleh manusia. Tapi Tuhan itu turun menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk making order of everything, untuk memulihkan manusia, memulihkan bumi ini. Dan lewat aktivitas itu, dia ketika dia berhenti dan dia merenungkan apa kaitan aktivitas ini dengan Tuhan, dia mendapatkan berkat yang bahkan dia tulis yang memberkati banyak orang juga. Jadi teman-teman, terkadang kita menjalani kehidupan ini ritmenya itu terlalu cepat. Ya, saya juga kadang-kadang. Kita cuma lari dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, lari satu aktivitas ke aktivitas. Lari dari deadline yang satu ke deadline yang lain. Kita nggak pernah slowing down dan berhenti. Dan membuka diri kita untuk Tuhan mau bicara apa di momen seperti ini. Ketika kita sakit hati, ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan hati kita, kita overwhelmed dengan semuanya itu. Dan kita nggak take time untuk Tuhan mau bentuk aku seperti apa melalui peristiwa ini. Tuhan mau bicara apa kepadaku melalui peristiwa ini. Di dalam keseharian kita, cara kita bisa mengkaitkan aktivitas-aktivitas hidup kita dengan Tuhan adalah kita berhenti. Dan kita bertanya, where are you, God? Berhenti ketika kita melihat pemandangan yang indah, kita berkata sama Tuhan, God, what do you want to say to me? What do you want to say to me? Apa yang Tuhan ingin bicara sama aku lewat apa yang aku lihat ini? Dan kita perlu diam, merefleksikan kehidupan dan menemukan Tuhan. Adakah hari ini hidupmu membosankan? Adakah hari ini hidup kita terkait dengan Allah? Adakah kita merasa hidup ini ya gitu-gitu aja dan kita kehilangan makna kehidupan? Kita mengejar uang tapi tidak juga kita dipuaskan. Kita mengejar hal-hal prestasi dan sebagainya, setelah kita dapat toh ya udah gitu aja. Kita memiliki makna hanya jika kita mengkaitkan kehidupan kita dengan Allah, dengan pribadi yang kekal itu, yang akan menuntun, memperkaya hati kita, memperkaya hidup kita dengan hikmat, dengan kasihnya, dengan anugerahnya di dalam hidup kita. Saya pun harus mengingatkan diri saya setiap hari untuk saya tidak hanya lari dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, dari persiapan khotbah yang satu ke khotbah yang lain, dari pelayanan satu ke pelayanan yang lain, tapi saya juga need to stop. Dan bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau bentuk dalam diri saya? Tuhan, apa yang Tuhan mau tuntun di dalam situasi kehidupan saya saat ini? Kiranya setiap kita boleh memiliki kehidupan yang sekalipun cyclical, tapi bermakna. Ketika kita mengkaitkan setiap aktivitas kehidupan kita dengan Tuhan, disitulah ada oasis-oasis yang menyegarkan jiwa di tengah keringnya, membosankan, dan menjemungkannya kehidupan ini. Cari Tuhan setiap waktu hidupmu. Berdoa, berhenti berdoa kepada Tuhan sesering mungkin di dalam keseharianmu. Maka engkau akan merasakan kehidupan yang sehat, yang segar, dan jiwamu akan dibaharui terus-menerus oleh kuasa Roh Kudus dan oasis yang dari sorga, dari Allah yang kekal, yang boleh menjamah kehidupan kita yang fana. Ya Tuhan, menolong setiap kita terus berpaut kepadanya. Kita terus kling berpaut pada pokok anggur. Maka kita akan mendapatkan kehidupan dan hidup kita akan memberkati orang-orang sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita datang di hadapan Tuhan. Dengan jujur, adakah kita hari ini merasa tak bosan dengan segala hal di dalam hidup ini? Adakah itu karena kita hanya menjalani kehidupan ini sama seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan? Adakah kita mengalami itu karena kita tidak melihat Tuhan di balik setiap hal
yang kita alami. Kalau ada di antara teman-teman yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, mari datang di hadapan Tuhan. Dan di antara kita kering rohani, mari datang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku kering karena aku melupakan. Karena hidupku tidak lagi ditopang oleh waktu-waktu teduh yang bermakna. Oleh waktu-waktu doa yang berkualitas. Kami hanya melakukan rutinitas yang menjemukan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, Kau itu Maha Hadir. Hanya saja kami manusia ini, kami seringkali hanya berfokus kepada masalah kami, kehidupan kami, dan kami tidak membuka diri kami kepada Tuhan. Tapi kami yakin ketika kami saat ini bertobat dari kehidupan kami yang lama, yang hanya memikirkan kehidupan kami, hanya berlari seperti orang-orang dunia. Ketika kami mau bersama-sama membuka hati kami kepada Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk berbicara kepada kami, menyentuh hati kami, menyegarkan, menguatkan hidup kami. Kami mohon Tuhan, Kau yang boleh mendobrak hati kami yang keras, hati kami yang tidak mengandalkan Tuhan, kehidupan kami, kebiasaan kami yang tidak melibatkan Tuhan. Tuhan yang roba dengan kuasamu, agar setiap kami Tuhan oleh kuasa dan anugerahmu, kami boleh melek secara spiritual. Jiwa kami boleh dibangunkan untuk haus dan lapar akan Tuhan, mencari Tuhan setiap waktu. Sehingga kami beroleh makna kehidupan. Ketika kami yang sementara dan fana ini boleh disentuh dan mendengar suaramu Allah yang kekal, pencipta kami yang mengasihi kami, yang berkorban di atas Kalvari bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Atas kehidupan baru yang Tuhan beri. Kami mau kehidupan yang Tuhan beri ini menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau, terkait erat denganmu Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Sehingga hidup kami boleh dipuaskan oleh anugerahmu. Hidup kami boleh melimpah-limpah dengan aliran air hidup yang membanjiri dan memberkati orang-orang sekeliling kami. Berkati setiap kami Tuhan. Untuk kami merindukan aliran air hidupmu yang Kau sediakan melimpah ruah dalam hidup kami. Berikan kami hati yang merindukan Tuhan. We want more of you, God. More of you, God. Ini setiap kami, Tuhan. Di dalam demi nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur atas firman-Mu. Amin. Dengan tidak terbatas ruang dan juga waktu, mari saat ini dengan bangkit berdiri, kita bersatu hati mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Carilah Tuhan dalam setiap detik hidupmu, maka engkau akan menemukan makna dan kepuasan yang daripada Tuhan di dalam menjalani kehidupanmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita, membawa hidup kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.